Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi dengan saya Riksi Vinci ID. Nah, kali ini ada mengerjakan jok mobil. Mobilnya tuh mobil tua, tapi tuh banyak banget penggemarnya. Ini penggemarnya khusus untuk bapak-bapak. Karena mobil ini tuh bisa dibilang rare. Nah, untuk mau tahu apa mobilnya, itu ada di belakang nih. Kalau lihat di belakang ini, kalau yang penggemarnya sih udah pasti tahu ya apa ya. Itu mobil Toyota Prado 2007. Jadi untuk joknya ini, nah jadi untuk joknya ini udah di retrim ulang. Awalnya tuh pakai sintetis, di retrim lagi dengan berbahan premium microfiber napa. Jadi langsung kita cek aja ke dalam. Wow, nih untuk hasil pengerjaannya. Jadi untuk pengerjaannya seperti biasa, itu ada panel door trim, bagian berdiri dan bagian menopang tangan. Ini ada jahitan single stitch warna hitam berbahan napa. Langsung ke bagian joknya. Ini untuk bagian joknya full hitam. Lalu ada perforate. Perforate selalu saya udah jelaskan di video-video sebelumnya. Ini fungsinya apa? Ini sirkulasi udara. Karena penting banget untuk perjalanan jauh itu pasti adem gitu. Jadi ada kayak goyangan-goyangan atau guncangan tuh, jadi kan ada sirkulasi udara yang keluar masuk. Karena ini berbahan premium microfiber, bukan kulit asli, jadi dikombinasinya dengan perforate gitu. Untuk pengerjaannya itu ada di console box. Console box yang seperti saya bilangin, ini selalu di bagian sini nih. Jadi yang bisa buka tutupnya tuh. Ini untuk console box. Terus untuk joknya ini udah include penambahan busa, jadi lebih kayak agak semi bucket. Penambahan busa pasti awalnya keras, tapi untuk pemakaian sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu akan lebih kenyal lagi. Nah, ini saya mau cobain duduk. Dari kemarin-kemarin saya belum pernah nyobain duduk nih. Nah, ini untuk hasilnya. Ini badan saya yang kurus ya, jadi lumayan ngejepit nih, ini badan kurus. Kalau misalkan badannya yang agak gemuk sih, wah itu lebih enak banget, kayaknya ngejepit lagi. Jadi kalau asal belokan atau apa kan enak nih, lebih nyaman dia gitu. Nah, ini ada jahitan double stitch-nya. Disebut double stitch, kenapa? Karena jarum 2. Lalu ada single stitch. Ini untuk pemanis, untuk di bagian dalamnya. Terus untuk double stitch ini kegunaannya untuk ketahanan jangka waktu panjang. Terus untuk single stitch itu untuk pemanis gitu. Kita kayaknya langsung lanjut ke baris keduanya aja deh. Ini udah blok depannya, langsung baris 2. Nah, untuk baris keduanya ini dia sama kayak depan, jadi ada perforate untuk bagian tengahnya. Terus untuk bagian samping belakangnya itu yang polos. Terus untuk pengerjaannya sudah include penambahan busa juga. Terus ada double stitch, ada single stitch, untuk di headrest double stitch. Nah, ini untuk yang bagian tabel-tabelnya ini rapi ya. Jadi ini aslinya nih, include ini. Jadi tuh kayak gitu tuh. Tabelnya juga ikutin aslinya. Kenapa ada tabelnya? Karena di sini ada kayak semacam lubang gitu sih, kayak buat isofix gitu atau nggak baby care gitu lah. Terus untuk bagian armrest ini udah termasuk. Ini bagian armrest.
pasti banyak banget orang nanya tuh, Amres sudah termasuk sih belum sih, atau ini lah. Udah termasuk. Ini udah termasuk karena ini paket dengan Jok. Jadi itu aja. Kalau selebihnya mau ditanyakan kayak untuk perihal door trim, konsul, plafon, pilar, bisa di komen aja atau enggak langsung di WhatsApp aja, di link deskripsi ada WhatsApp, ada IG, ada banyak deh sosoknya. Nah, jadi untuk video Toyota Prado-nya segitu aja untuk reviewnya. Kalau misalkan ada teman-teman ya mau mengerjakan untuk jok atau interior mobil Prado dan saudaranya kayak Land Cruiser, itu bisa langsung aja ke Pinsi. Udah nggak usah diragukan lagi untuk pengerjaan, udah pasti. Oke. Terus cuaca lagi panas, kalau misalkan mau pengerjaan home delivery bisa. Jadi mobil tetap di rumah, kita ambil joknya aja. Jadi tinggal santuy di rumah, kan pakai AC kan. Jadi tinggal nunggu joknya jadi. Kayak misalkan pengerjaan itu 2 hari. Jadi misalkan diambil Senin, Rabu udah dipasang lagi. Jadi nggak perlu panas-panasan datang ke Pinsi kalau misalkan jauh. Di Pinsi ID kami beraksi. Interior Anda pasti rapi dan presisi. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen, dan bla 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 bla. Semuanya biar semangat. Oke, thank you.